Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat sahabat-sahabat Kang Yan Guru dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Buat sahabat-sahabat Gus Idris dimanapun berada, semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam hari ini Kang Yan Guru akan membantu Gus Idris untuk mencari kelemahan dari Syekh Jangkung, ya. Amin, amin. Siapa itu namanya musuhnya itu? Kasihan guru, itu Syekh Jangkung. Kan kalah guru. Mm-hmm. Nah, sudah begitu, Musa Karangkobar, ini licik guru. Oh, Musa Karangkobar licik. Iya, sama Halim guru. Sama Halim. Iya, kasihan Gus Idris guru. Iya, iya, iya. Tidak ada yang membantu guru. Gus Idris tidak ada yang membantu. Iya. Berarti spiritual ini yang membantu cuma Kang Yan Guru saja ya? Tapi ada yang ini guru. Gimana? Ada satu spiritual kondang guru. Siapa itu? Ada Master Limbat datang ke Torikul Jannah, guru. Oh, ada Master Limbat datang ke Torikul Jannah. Iya. Insya Allah, karena Master Limbat juga kemarin sudah kontek-kontekan sama Kang Yan Guru. Oh. Kemarin itu, dikarenakan beliau juga tadinya mau datang ke sini. Mau datang ke padepokan Kang Yan Guru, Master Limbat. Cuma berhubung beliau itu, Kang Yan Guru tolak. Dikarenakan Gus Idris ini dengan keadaan sekarang sangat genting. Benar, makanya Kang Yan Guru arahkan Master Limbat itu suruh datang ke Torikul Jannah. Begitu. Kasian, guru. Jadi buat sahabat-sahabat dimanapun berada, doakan Kang Yan Guru. Intinya Kang Yan Guru selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat, hindarilah yang namanya suatu kesesatan, hindarilah yang namanya suatu kemusyrikan. Selalu tetap kembali ke jalan Allah, tetap kembali ke agamanya masing-masing, supaya diri kita ini diberikan suatu keselamatan dunia dan akhirat. Oke, sebelum itu marilah kita membacakan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan diri kita di akhir kiamah nanti diberikan syafaat oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala syaidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hayli wa quwwati la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahi ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa darhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa dar'amna nana kulana min al-hasirin. Kenapa ini sesak napas Kang Yan, sahabat-sahabat? Cuacanya juga panas begini, kameramen. Ya, guru. Seperti tidak sewajarnya. Coba lihat, angin sedikit pun tidak ada. Astagfirullahaladzim. Tidak ada gerak sedikit pun pepohonan. Ini akan terjadi apakah sebenarnya ini? Seperti ada fenomena ya guru. Fenomena alam, apakah memang bumi ini sudah tua? Apakah memang ini manusia ini akan diberikan suatu bencana oleh Allah? Astagfirullahaladzim ya Allah. Karena sudah banyak sekali guru kezaliman di muka bumi ini guru. Ya, makanya bagi sahabat-sahabat selalu tetap berdoa meminta ampun kepada Allah dengan membacakan pujian Robbana ya Robbana, membacakan sholawat Robbana ya Robbana. Karena doa itu adalah doa Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu beliau melakukan suatu dosa, membacakan doa itu, alhamdulillah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai keturunannya, umat kanjeng Nabi Adam, kita diwajibkan untuk membacakan sholawat itu ya, supaya dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kameramen. Ya guru. Kang Yan Guru mempunyai suatu rasa curiga, itu di situ ada nyala-nyala api, itu ada apa itu ya? Astagfirullahaladzim. Kelihatan nggak kameramen? Belum? Kelihatan. Kita langsung datangnya aja. Astagfirullahaladzim. Kameramen mundur dulu. Kang Yan Guru, alhamdulillah ini, satu membawa Istanbul Turki. Untuk membantu Gus Idris ya. Kang Yan Guru membawa Istanbul Turki. Insya Allah, mudah-mudahan Istanbul Turki ini bermanfaat buat Kang Yan Guru ya.
Jadi dua pusaka Kang Yan Guru membawa ini, dan membawa keris Semar. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Kita coba energinya, ini sangat luar biasa sekali untuk keteguhan. Mudah-mudahan syariatnya membantai para dukun-dukun santet atau membantai aliran-aliran sesat sahabat-sahabat. Ayo kita langsung aja. Astagfirullahaladzim. Ini banyak sekali nih mereka. Sedang apa di sini? Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Ini sedang apa ini? Tidak ada urusan dengan kamu. Kamu siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Dari tampang-tampangnya kamu seperti ikatan dengan Gus Idris. Kenapa memangnya kalau memang saya ikatan ada ikatan dengan Gus Idris? Berarti Anda musuh kami. Oh, berarti Anda ini antek-antek Karang Kobar. Itu tahu kamu, ha? Di mana guru kamu Karang Kobar? Mau apa kamu? Nah, ini Karang Kobar. Saya ingin bertemu langsung dengan guru kamu Karang Kobar. Tidak karena perlu. Karang Kobar ini sudah membuat masalah, sudah membuat kegaduhan. Tidak perlu tahu kamu, Karang Kobar di mana? Kenapa? Hah? Bukan urusan kamu. Memang kamu siapa? Ya. Lebih baik kamu pergi dari lokasi ini, ha? Sebelum kita marah. Saya tidak akan pergi, terserah kalian mau marah, kalian jual saya beli. Kenapa? Anak bocingkur. Rupanya belum tahu dia itu. Berapa saktinya guru saya? Saya tidak peduli. Sini, ya? Saya tidak peduli karena manusia itu tidak ada sakti, tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat dan tidak ada yang kuat. Cuman kita dan Karang Kobar yang abadi. Betul itu. Kameramen, agak mundur, bahaya. Cari. Agak jauh aja kameramen, jauh-jauh aja. Terus kalian mau apa sekarang? Ya kamu mau apa datang-datang ke sini? Saya mau lewat ke sana. Tidak bisa. Kenapa saya tidak boleh lewat ke sana? Hah? Ini ada lokasi Karang Kobar. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Permisi. Ada. Ini apa maksudnya Anda? Anda jangan pegang saya, Bos. Kamu jangan tunjuk-tunjuk. Tunjuk. Anda jangan seperti ini. Ini enggak benar. Apa? Belum tahu. Udah enggak ada apa-apanya. Kenapa? Apa? Ini, kayaknya ini memang antek-antek dari Gus Idris. Iya. Yang sejati adalah cecunguk-cecunguk Gus Idris. Belum tahu dia itu baik tentang si kamu ya. Jangan urusin tentang kami. Iya, betul. Ya. Jangan ikut-ikut campur. Lumayan juga. Udah jangan banyak bicara. Minggir kalian atau saya sikat kalian semua. Iya, Latif. Iya, Latif. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Ajar terus, Kang. Bangun kali ya. Mereka ini punya ilmu harimau, kameramen. Hati-hati. Mereka punya ilmu harimau. Kita harus hati-hati. Ini adalah siluman harimau mereka. Awas. Alhamdulillah, ibn syaitan rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita garisi dulu. Biar mereka tidak bisa menyerang kita. Allahu Akbar. Ya Allah, Abdul Jabbar. Allahu Allah. Alhamdulillah, ibn syaitan rojim. Allah ya latifu ya khabiru ya fatahu ya batin fa yakun obrak abrik acak astagfirullah hajar tembuskanlah dari pagar goib itu, tembuskanlah. Hancurkan pagar goib itu. Ini ilmu harimau dia, siluman harimau dia yang dipakainya. Jadi orang-orang yang seperti ini dia memakai khodam macan putih. Lihat. Dia menggunakan ilmu harimau macan putih. Cakar dia.
Mereka mengeraung-raung seperti macan putih, sahabat-sahabat. Lihat. Seperti macan kan? Ilmunya kameramen. Astagfirullah. Kita pancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan produk Ian Guru, Guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee, lalu cantumkan di situ Ian Guru. Ian Guru. Lalu klik di situ ada produk, ya. Di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu ruqyah, madu ruqyah, air karomah, madu tunggal, sapu tangan asma Ian Guru, sorban al-laduni Ian Guru, atau air zam-zam Ian Guru. Insyaallah di sini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis. Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Shopee Ian Guru. Terima kasih. Kalau ilmu harimau seperti ini harus kita pancing biar dia menyerang. Yap, tuh sabar. Wah, kamu. Ayo. Tenaga dalam makanya seperti ini. Silakan. Gunakan ilmu harimau. Ayo. Mana tingkatan yang paling ganas katanya Abah Gocar itu mana? Hah? Boleh juga ini. Ya Allah Abdul Jabbar, ya Allah Abdul Jabbar. Allah. Allah. Allahu Allah, ya Latif, 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 ya Latif. Kita gunakan keris Kiai Semar, kameramen. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya insun amatak ajiku semar putih, semar putih. Nyunakan kekuatan ini, nyunakan kewedukan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat insun amatak ajiku semar kuncung. Nyunakan keramat, nyunakan kekuatan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan lumpuh kameramen. Kita gini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Kita garetkan ke bumi, maka ilmu-ilmu hitam akan lumpuh dengan sendirinya. Jadi pemakaian keris Kiai Semar ini harus kita garetkan ke bumi seperti ini. Nah, kalau musuh sudah di seperti ini kan, maka santet guna-guna tenu sihir akan lumpuh. Tidak berdaya. Ilmunya akan hilang seketika ya. Alhamdulillah, ini adalah keris kuncung putih atau keris Kiai Semar ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Niat ingsun mapataken ajian semar putih, semar kuncung, nyunakan keramate, nyunakan kekuatane, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau memakai keris semar ini mantranya cukup seperti itu saja sahabat-sahabat. Lalu tiupkan, sesudah itu kita kantongi. Alhamdulillah, astagfirullah, itu siapa itu putih? Kameran. Siapa itu kameran? Ada sosok putih nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Anda siapa? Anda diam situ. Anda siapa? Hah? Anda kenapa menghalangi jalan saya? Ini kawasan saya. Ini kawasan Anda di sini? Terus apa urusannya dengan saya? Ini anak buah Anda? Kenapa ini anak buah saya? Anak buah kamu disuruh siapa ini? Karangkobar untuk penyerang saya? Kamu siapa Karangkobar kamu? Iya, saya. Hah? Kamu siapa Karangkobar? Iya. Hah? Iya. Kamu siapanya Karangkobar? Jawab. Temannya? Teman. Adik seperguruannya? Iya. Adik perguruan. Oh, berarti kamu kakak seperguruan dari? Karangkobar. Karangkobar. Iya. Terus tujuan kamu ke sini? Ingin menolong? Ingin menolong anak saya ini. Kenapa ini gempar semua ini? Kamu tidak terima? Tidak terima saya ini.
Sekarang kamu mau ke mana kamu? Saya ingin membantu Gusti Idris. Mana si Karang Kobar itu? Keluarkan. Ada. Ya. Saya dulu. Ya. Woi, bangun. Bangun lagi. Jadi harimau lagi kameramen. Ini yang kena keris ini enggak akan bisa bangun ini. Biarkan. Itu kan belum kena keris. Bangun. Tidak akan bisa bangun. Itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatak ajiku keris Kiai Semar Kuncung Putih. Nyunakan keramate, nyunakan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Allah. Allah. Ayo, serang saya kau, kalau bisa. Kita lumpuhkan pakai keris Kiai Semar yang dua ini, biar tidak dia tidak bisa bangun lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah menekajiku Kiai Semar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah anta masyaallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syai'in min ilmi illa bima syaa wa syi'a ursul sama wa la yahudu wa huwa al-alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita keluarkan, tambah kekuatannya dengan Istanbul Turki kameramen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hali wa quwwati la haulika wa quwwati la haula wa la quwwata illa billah ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kameramen, tiba-tiba hilang kakek-kakek yang jubah putih itu. Kemana kameramen? Astagfirullahaladzim. Coba lihat kameramen. Biarkan, murid-muridnya sudah musnah. Ilmunya sudah kita cabut. Ayo kameramen, coba kita kejar ke sana kameramen. Ini sangat mencurigakan sekali mereka ini. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Ini ada dua jalan kameramen. Ya, ada arah ke sana dan ada arah ke sana. Kita ambil yang mana? Ini guru kita ke sini. Salah. Oh, enggak apa-apa. Entar dulu kita coba minta petunjuk dulu kepada Allah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah kameramen. Kita dibekali keris Kiai Semar Kuncung Putih ini untuk menghantam para dukun-dukun santet dan membawa Stambul Turki. Jadi energi Kang Ian Guru malam ini alhamdulillah lebih kuat lagi kameramen. Ya. Dengan memakai Stambul Turki ini dan memakai keris Kiai Semar ini. Luar biasa itu. Tapi tadi siapa guru? Yang mana itu? Yang tadi
yang menggunakan baju putih tadi, Guru? Itu ya. Apakah itu golongan para Karangkobar, Guru? Itu bisa jadi itu golongan Karangkobar itu. Yang memakai baju putih tadi itu ya. Guru dihalangin ya. Ya makanya jadi perjalanan kita untuk membantu Gus Idris dihalang-halangi. Begitu. Biarkan. Insyaallah ya. Jadi nanti bagi sahabat-sahabat juga, Kang Ian punya barang hiasan atau barang aksesoris seperti keris Kiai Semar seperti ini ya. Nanti bagi yang suka keris-keris seperti ini, hiasan-hiasan seperti ini, nanti sahabat-sahabat bisa hubungi admin yang sudah tercantum di sini, sahabat-sahabat ya. Yang sudah tercantum di bawah, dan ada stempel Turki juga ya. Bagi yang suka benda-benda klinik seperti ini, adapun khasiatnya itu bonus dari Allah. Benar enggak, kameramen? Karena manusia itu sejatinya ya cuma bisa bersyariat. Kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi apapun. Benar enggak, kameramen? Tidak akan berfungsi. Intinya begitu. Intinya sukailah seni, sukailah budaya. Nanti Kang Ian cuma menyediakan 10 keris saja, tidak banyak-banyak. Jadi untuk sahabat-sahabat yang suka barang-barang klinik yang seperti ini, monggo silahkan yang mau pesan ya. Nanti hubungi admin langsung. Oke, kita nanti lanjutkan lagi, kameramen. Guru, gimana? Menambah stamina, Guru. Ada madu rukiah. Oke. Biar menambah stamina. Ini adalah madu rukiah juga untuk menambah stamina kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga untuk penangkal santet juga, Guru. Ini adalah untuk penangkal santet, penangkal guna-guna sihir. Karena Rasulullah dulu waktu apa? Dia sakit itu syariatnya meminum madu terus, begitu. Para sahabat-sahabat Nabi pun seperti itu. Mantap. Enak, kameramen? Jadi sahabat-sahabat nanti yang mau butuh paket rukiah, contohnya seperti madu rukiah, jamu rukiah, ya, terus apa itu namanya? Kulit kijang, sapu tangan asma, dan garam asma untuk pelarisan usaha, terus jamu kunyit, jamu bubuk, yang sudah mempunyai penyakit bertahun-tahun yang tidak sembuh-sembuh, coba saja bersyariat, pesan melalui Shopee COD, ketik saja di Shopee Ian Guru, di situ ada paket-paket rukiah untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis, di situ sahabat-sahabat ya. Jadi nanti bagi sahabat-sahabat yang mau pesan COD seperti madu rukiah, jamu rukiah, terus garam asma pelarisan usaha syariatnya ya, kulit kijang untuk jaga diri, terus sama sapu tangan untuk usaha supaya maju, silahkan pesan di Shopee COD saja. Oke sahabat-sahabat, mungkin cukup seperti itu saja dulu ya. Nanti Kang Ian Guru akan lanjut lagi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.